Beredar kabar aktor Mark Sungkar diduga cerai oleh sang istri Santi Asoka Maya saat sedang menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Mark Sungkar ditahan setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Asian Games 2018. Terkait isu perceraian tersebut, Mark Sungkar buka suara. Santi Asoka dikabarkan menggugat cerai Mark Sungkar ke pengadilan agama setelah sang suami terjerat kasus korupsi. Bahkan Santi Asoka disebut sampai berjualan kue demi bisa bertahan hidup. Namun hal itu dibantah oleh Mark Sungkar. Di tengah sidang pada Selasa 16 Maret 2021, ia mengatakan Santi Asoka sempat datang. Ia juga menyebut membuat kue dan menjualnya adalah hobi sang istri. Kalaupun berjualan kue, Santi Asoka Maya melakukannya bukan untuk menafkahi dirinya sendiri dan membantu keuangan Mark Sungkar. Mark Sungkar juga membantah tudingan Santi Asoka Maya menggugat cerai. Dikutip dari warta kotalife.com, Rabu 17 Maret 2021, menurut Mark yang membuat kabar soal gugatan cerai itu sudah keterlaluan. Ia menjelaskan hubungan pernikahannya justru semakin kuat saat ia mendekam di dalam tahanan. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!